Alatnya pada hancur, belum saya perbaiki. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Kolektor Handphone. Nah, di depan saya ini udah ada Sony Ericsson lagi nih, seri W lagi. Ini lanjutan video yang kemarin yang ngebahas tentang tampilan dari Sony Ericsson seri Walkman. Nah, langsung aja ya, satu persatu kita lihat. Yang pertama ini ada Sony Ericsson tipe W350 tahun 2008. Nah, ini tampilan desainnya ya. Keren ini. Yang unik dari Sony Ericsson ini bisa dibuka gini nih. Nah, ini modelnya cakep ya. Bisa dibuka tutup ini seri musik juga ya, sorry Walkman. Terus yang kedua ada Sony Ericsson tipe W380 tahun 2008 juga. Nih bentuknya, logo Walkman-nya di bawah, cakep. Terus juga ini bisa dibuka. Ini keypad-nya pada hancur, belum saya perbaiki, tapi handphone-nya nyala ya. Terus ada lagi Sony Ericsson tipe W850i tahun 2006. Ini udah tua ini. Memory stick duo, jadi memorinya masih jadul banget. Terus desainnya gini nih, bisa di slide. Ini kasar-kasar gini modelnya, jadi enak dipegangnya. Terus ada lagi Sony Ericsson tipe W705 tahun 2008.
Kalau teman-teman punya kenangan dengan handphone Sony Ericsson, boleh dong komen-komen di bawah ya. Atau pengen request HP apa yang pengen direview, bisa komen-komen aja. Cakep nih. Terus yang terakhir ada Sony Ericsson tipe W550i tahun 2005. Lebih tua lagi ini. Kalau tahun 2005-an itu Sony Ericsson ngeluarin model yang ada gantungan, model kayak gantungan gini ya. Kayak J100, woy banyak lah model-model gini. Nah, yang unik dari handphone ini bisa diputer gini nih guys. Iya, nih, segini. Jadi muter gini. Terus ini juga bisa diputar lagi, jadi muter-muter, pusing nih handphonenya ini. Namanya handphone pusing, Nokia, Sony Ericsson pusing, karena bisa muter-muter. Speakernya juga ada dua, satu sama ini satu lagi, jadi dua. Kalau handphone ini tidak ada slot memorinya ya, dia udah tertanam sebesar 256 MB. Ya zaman dulu cukup lah buat ngisi-ngisi lagu, kisaran 20 lagu. Oke, makasih udah nonton video dari saya. Ntar saya tetap lanjut lagi untuk mencari handphone Sony Ericsson seri Walkman lagi. Soalnya masih banyak banget Sony Ericsson tipe Walkman-nya. Oke, salam kolektor handphone.